Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanda Hero. Untuk memperpanjang masa aktif kartu Axis, silahkan tonton video ini sampai selesai. Pertama, kalian bisa pakai aplikasi Axis Net untuk memperpanjang masa aktif kartu teman-teman. Silahkan install aplikasinya di Play Store, lalu buka aplikasinya dan login. Langkah selanjutnya, silakan kalian tap pada panah di samping jumlah pulsa. Lalu silakan pilih perpanjang masa aktif. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa membeli masa aktif kartu sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya kalau 10.000 akan diperpanjang selama 30 hari. Nah, seperti ini. Lalu silahkan kalian tekan tombol beli langsung. Nah, di sini pilih untuk saya ya. Jadi untuk nomor teman-teman sendiri, lalu tekan tombol lanjut. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa bayar dengan pulsa yang sudah ada di kartu Axis teman-teman. Lalu di sini bisa pakai metode pembayaran lain seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay. Oke, itu adalah cara pertama untuk perpanjang masa aktif kartu Axis. Cara kedua, kalian bisa gunakan kode dial. Silahkan dial bintang 123 tagar, panggil dengan kartu Axis. Lalu pilih My Info pada nomor 5, tekan kirimkan. Lalu pilih nomor 9 untuk perpanjangan masa aktif, tekan kirimkan. Di sini silahkan teman-teman pilih ingin membeli masa aktif yang 30 hari, 90 hari, 180 hari, atau 360 hari. Misalnya 360 hari, maka pilih nomor 4, lalu tekan tombol kirimkan. Maka kalian harus membelinya dengan harga 100.000. Ini permintaan sedang diproses. Ini saya sudah mendapat balasan dari SL Axiata karena Axis sudah bergabung dengan SL. Jika pulsa teman-teman mencukupi harga perpanjangan, maka akan berhasil. Kemudian di sini teman-teman juga bisa mendapatkan masa aktif 1 tahun dengan melakukan isi ulang pulsa. Caranya, silakan kalian pergi ke panggilan, lalu dial bintang 123 bintang 80 tagar, panggil pakai kartu Axis. Lalu di sini silakan pilih nomor 97 untuk next. Lalu di sini silakan kalian masukkan nomor 97, meskipun di daftarnya ini tidak ada pilihan 97, lalu tekan tombol kirimkan. Nah, di sini silahkan kalian pilih nomor 4 untuk tarif irit. Kemudian di sini silahkan kalian pilih nomor 3 untuk tarif lain. Lalu di sini silahkan teman-teman masukkan angka 1 untuk memilih awet irit sampai dengan 360 hari masa aktif. Tekan tombol kirimkan. Nah, di sini bisa teman-teman baca dengan melakukan isi ulang 25.000, maka kita akan mendapatkan masa aktif 180 hari, dan jika melakukan isi ulang 50.000, kita akan mendapatkan masa aktif selama 360 hari atau 1 tahun. Nah, di sini tidak ada tombol lanjut karena saya tidak mempunyai pulsa. Buat teman-teman yang tidak ada tombol lanjutnya, silahkan coba isi ulang pulsa. Karena di sini setahu saya ada pemotongan pulsa sekitar Rp5.000 untuk mengaktifkan awet irit. Nah, setelah paket awet irit ini aktif, silahkan lakukan pengisian ulang pulsa dengan jumlah Rp25.000 atau Rp50.000 untuk mendapatkan masa aktif 360 hari.
Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video lainnya di channel Nanda Hero.